Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi bersama channel Exaditwo. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga bahagia dan sehat selalu ya, amin. Di video kali ini, saya membuat tentang cara saya mendownload dan memainkan game Flash Kamen Rider 01 di Android. Video ini hanya untuk teman-teman yang belum bisa mendownload game Flash Kamen Rider 01 saja ya. Kalau sudah bisa ya skip saja video ini. HP yang saya gunakan ini adalah BV7000 Pro dengan spesifikasi versi Androidnya Android 7 atau Nougat, octa-core, RAM-nya 4GB. Saya belum pernah mencoba di HP lain. Oke, langsung kita mulai saja cara mendownload game Flash Kamen Rider 01 di Android. Pertama, kita masuk browser. Terserah, bebas, bisa browser Firefox atau Google Chrome. Di sini saya menggunakan Firefox. Kita ketik di kolom pencarian Flash Kamen Rider 01. Kita pilih paling atas Kamen Rider 01 Flash Bell 1.6. Ini tampilan selanjutnya. Kemudian kita klik tombol download atau tulisan download itu. Nah, kita join dulu aja. Kita mendaftar dulu di DeviantArt biar nanti tinggal mendownload saja. Kita ketikkan username, email kita, ketik emailnya dua kali ya, sama confirm email. Kemudian kita tulis passwordnya, terserah, bebas. Kita isi password dan tanggal lahir kita. Kemudian tampilan selanjutnya ini, kita pilih bebas ini, saya pilih yang paling atas, pojok kiri atas. Discover art, langsung continue. Kemudian kita pilih tiga topik yang kita sukai, ini juga bebas, terserah. Saya memilih tiga paling atas. Kita confirm email dulu di Gmail. Masuk kotak masuk Gmail. Nah kita pencet confirm email ini. Oke, kita berarti sudah terdaftar di DeviantArt. Sekarang kita ketik lagi di kolom pencarian Flash Kamen Rider 01. Kita pilih kayak tadi yang paling atas. Kemudian download seperti tadi. Dan kita tunggu unduhan dimulai. Kita tunggu sampai selesai downloadannya. Setelah selesai, kita download WebG ini di Play Store. Kita masuk Play Store, kita ketik WebG ini Flash Player. Kebetulan saya sudah mendownload, jadi saya tinggal membukanya saja. Kita buka WebG ini SVF Flash Player. Kita masuk settingan dulu, player setting. Nah, ini settingan WebG ini saya, enable full screen, flash background color white, flash orientation landscape, flash quality saya pilih low, enable gamepad saya tidak aktifkan. Setelah sudah melakukan setting, kita kembali, kemudian kita pilih local file dan cari file yang kita download tadi di folder download. Kita pilih file yang kita download tadi, Kamen Rider 01, langsung kita buka saja. Driver.
turns to a rider kick. Oh ya, saya nggak tahu ada kasus di teman-teman lain suaranya tidak keluar. Saya kurang tahu apakah itu tergantung spek Androidnya atau gimana. Saya juga kurang tahu kenapa bisa begitu. Di HP saya sendiri ini kadang-kadang juga suka keluar webcam-nya, nggak tahu kenapa. Tapi emang dasarnya game ini untuk komputer dan laptop kali ya. Tapi buat teman-teman yang mengalami masalah saat membuka game ini, atau bahkan mungkin tidak bisa membuka game ini di web Jenny di Android, jangan berkecil hati. Kita bisa mencari gamenya juga di Play Store. Cari saja Kamen Rider 01, nanti akan muncul banyak pilihan. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semua bahagia dan sehat selalu ya. Amin. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalam. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.